Sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang membeli BBM di SPBU Pesanggaran macet dan tak bisa dijalankan. SPBU Pesanggaran pun mendapat komplain dari kalangan konsumen karena BBM yang mereka beli diduga bercampur air. Sejumlah video yang menggambarkan BBM bercampur air itu pun beredar disertai aksi menyedot kembali BBM yang baru diisi ke dalam tangki kendaraan. Komplain sejumlah konsumen yang baru mengisi BBM di SPBU Pesanggaran itu diunggah melalui video yang beredar luas di sejumlah grup WhatsApp. Dalam video tersebut, terlihat bagaimana seorang pria sedang menarik keluar BBM dari dalam tangki mobil yang baru diisi di SPBU Pesanggaran menggunakan selang. Ada dua video yang diterima adatah.com terkait dugaan BBM yang diisi oleh petugas SPBU Pesanggaran isinya air. Di video kedua, memperlihatkan sepeda motor yang juga sedang menguras isi tangki BBM. Kejadian ini membuat warga di Kecamatan Pesanggaran heboh. Kapolsek Pesanggaran AKP Basori Alwi membenarkan informasi soal BBM bercampur air tersebut. Kabar tentang isi BBM bercampur air ini ramai sejak Rabu 31 Agustus 2022 petang. Begitu dapat kabar, aparat Polsek Pesanggaran langsung bergerak ke lokasi. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.